Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, demi kerapian dan juga kebaikan kita dalam bermajlis, maka fal awal wal awal, yang datang pertama kali menempati shof pertama di sholat, di ta'lim, itu semuanya akan lebih baik. Dan juga disebut dengan halqatu zikri. Halqah itu melingkar, supaya ketika kita berdiskusi, bertatap muka itu merata dan enak. Itu Pak ya. Itu Ustaz ya. Setuju. Oke. Okay. Ustaz Fauzi enggak tidur kan? Insyaallah. Baik, kita akan mengangkat masalah salatut tatawwu. Salat at-tatawwu. Salat sunnah. Ini disebut dengan min babi idhafati syai ila nu'ihi, yaitu menyandarkan sesuatu kepada jenisnya. Karena solat itu berjenis-jenis, ada solat yang wajib, ada solat yang sunnah. Perlu diketahui seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, solat sunnah penyempurna yang wajib. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, ibarat yang wajib itu modal, sunnah itu labanya. Bahkan kata Imam Asy-Syatibi, fungsi solat sunnah itu seperti pengawal untuk mengamankan kewajiban-kewajiban kita yang teledor. Makanya setiap perkara yang wajib itu pasti ada sunnahnya. Puasa wajib, ada sunnahnya enggak? Ada. Yang paling utama Daud, turun lagi Senin Kemis, turun lagi 3 hari setiap bulan.
zakat wajib ada sunnahnya, yaitu sedekah. Bahkan haji wajib ada sunnahnya, yaitu umrah. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi adalah pengaman. Sehingga siapapun yang memiliki perkara-perkara sunnah itu akan aman kewajiban-kewajiban yang barangkali tidak sempurna. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah min a'malikum yaumal qiyamati as-shalah. Ini kaitannya dengan amal yang terkait dengan Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah yang bunyinya awwalu ma yuqdha baina bani Adam ad-dima. Yang pertama kali diadili oleh Allah antar manusia adalah darah. Dan ini sangat konek kenapa siksa kubur itu didominasi oleh dua perbuatan. Yang pertama namimah, yang keduanya tidak menjaga kencing. Yeah. Makanya Rasulullah pernah diperdengarkan siksa kubur karena dua, namimah sama apa? Yeah. Karena tidak menjaga kencing, artinya siapa yang potensi disiksa karena kencingnya, alamat sholatnya enggak beres. Dan hisab sholat nanti akan berantakan. Makanya sering saya kasih peringatan. Teman-teman yang suka kencing di tempat berdiri itu apa namanya? Apa? Itu gak mungkin gak mercek. Apalagi antum kebelet itu tembakannya pasti kenceng. Pas. Itu mentalnya enggak kurang dari 50 cm. Dan antara tempat urin itu dengan celana antum, enggak ada jarak itu. Makanya saya itu enggak pernah bisa buang hajat di tempat itu. Yeah. Apalagi berdekat-dekatan. Antum suka gitu enggak? Lirik-lirikan enggak? Pak Mul kayaknya ngalamin. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dan siapa yang disiksa oleh Allah di alam kuburnya gara-gara namimah, potensi utama ada darah yang terkucurkan. Makanya yang pertama dihisab oleh Allah adalah darah. Karena rata-rata pembunuhan itu dipicu oleh apa? Apa-apa? Namimah. Enggak mungkin Pak ada orang ujuk-ujuk bunuh kecuali orang gendeng. Ketemu bacok. Sekelas Pak Adang tahu-tahu bacok kan enggak mungkin waras. Waras, enggak mungkin. Pasti ada kasak kusuk. Ah. Begini, begini, begini. Udah deh. Nah. Namimah. Sampai suami membunuh istri karena kesulut namimah. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada. Kok enggak ada yang ngomong? Ini yang menafsiri siapa? Imam Asy-Syaukani ketika menafsiri firman Allah, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl" di dalam Fathul Qadirnya beliau mengatakan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Meskipun fitnah kebanyakan ahli tafsir mengatakan apa? Syirik. Artinya syirik yang kamu lakukan di sekitar Ka'bah itu lebih berat daripada perang yang sekarang saya adakan. Kata Rasulullah. Oke. Makanya Allah mengatakan yaqulu 'azza wa jalla li malaikatihi unzuru fi salati 'abdi.
atamaha au naqasaha, sempurna atau kurang. Wa in kana tamatan kutibat lahu tamah, wa in kana tanqasa minha syai'a, kalau salatnya itu kurang, qala unduru hal li 'abdi min tatawwi'in, apakah hambaku punya sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya hal sunnah, qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwi, sempurnakan kewajiban hamba itu yang cacat dari yang sunnahnya, tatawwu'nya. Dan itu diberlakukan kepada seluruh amal. Makanya Rasulullah mengatakan mengakhiri ayat itu, summa tu'khadul a'malu ala dhakum, semua amal diperlakukan seperti itu. Tuh, perkara sunnah alias tidak wajib, karena sunnah itu menurut ulama ahli hadis, beda ulama fikih, beda usul fikih, ulama akidah. Kalau akidah lawan daripada bid'ah, kalau ulama hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan, kalau menurut usul fikih sunnah sama dengan hadis, berarti sumber hukum Islam itu ada empat, Quran, sunnah, ijma', qiyas, berarti hadis. Sunnah menurut ulama fikih sesuatu yang tidak wajib. Oke? Okay. Nah, perkara sunnah yang paling afdol tertinggi itu adalah jihad. Loh, apakah jihad itu tidak wajib? Tidak. Wajib itu ketika satu, kita diserang musuh. Kedua, kita sudah disuruh oleh imam diangkat menjadi anggota mujahid untuk berangkat. Itu enggak boleh nolak, wajib. Tapi secara umum jihad itu sunnah, karena jihad itu macam-macam. Ya. Makanya di dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim itu membagi jihad ada berapa? Empat. Ya kan? Apa aja? Silakan. Yang pakai seragam pramuka pasti berani ini. Ini beda nih. Kan namanya apa? Perintis apa namanya? Hah? Ah, itu. Biasanya sportif. Enggak ngerti pun sportif. Ada jihadul kufar wal munafikun, memerangi orang kafir dan munafik. Kedua, jihadus syaitan, memerangi syaitan. Ya. Yeah. Terus yang keempat, jihad nafas, memerangi diri kita. Untuk apa? Untuk belajar, mengamalkan ilmu, mendakwahkan dan sabar. Itu jihadnya. Yang terakhir, jihad ahlul fasadi wal bid'ah, memerangi orang-orang yang tukang rusak. Dari orang-orang ahlul fasadi wal bid'ah, rusak itu ada dua. Rusak jasmani, rusak rohani. Rusak rohani dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksian, itu ahlul fasad. Rusak jasmani, lingkungan, kencing sembarangan tempat, itu harus ditegur. Karena merusak lingkungan, membabat hutan dan yang lainnya, itu semuanya jihad. Baik. Setelah itu yang paling afdal kata Imam Ahmad adalah mencari ilmu. Jadi amalan nafilah yang paling utama setelah jihad adalah thalabul ilm. Makanya Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa cari ilmu itu solat rahasia, ibadah hati. Eh? Karena sebetulnya lebih dalam daripada solat, tapi sir, ibadah qalb. Antum nampaknya duduk, tapi sedang ibadah di sini. Dan hadirin sekalian, seperti yang dikatakan Al-Hasanul Basri, laulal ulama lasoran nasu kalbahaim, kalau bukan karena ulama manusia itu seperti hewan ternak.
Dan subhanallah, sekarang ini betul-betul Dajjal itu enggak bisa diingkari untuk keluar. Coba lihat, Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umam Al-Bahili dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yakhruju ad-dajjalu fi khiffatin min ad-din wa idbarin min al-ilm. Dajjal itu keluar ketika saat orang agamanya tipis berpaling dari ilmu. Dan anda lihat, makin ke sini makin tipis. Artinya orang itu kalau diajak beragama berat-berat itu enggak tahan. Wah, deget-deget enggak boleh. Maksudnya apa? Ya maunya semuanya boleh. Nah, ini boleh, boleh. Jadi makanya ustaz yang dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah itu ustaz keras. Nah, ustaz yang dengan sikap menampung semua kekesalan orang akibat sulit mengamalkan agama kemudian dimudahkan dengan fatwanya, disambut ini ustaz rahmatan lil alamin. Jadi makanya dan salian rata-rata semua mereka yang bisa diterima oleh masyarakat itu membenarkan kebiasaan, bukan untuk mencoba membiasakan kebenaran. Makanya yang ditargetkan adalah mencari suara rakyat. Nah, itu. Mencari follower. Mencari selera rakyat. Berarti mie instan. Kan selera rakyat, kan? Gimana, Padang? Serius nggak ente? Oke. Antum doakan panjang umur antum. Kalau enggak lewat antum kemarin. Oke. Belum kawin lagi ya. Oke. Nah, setelah itu yang paling afdol adalah sholat. Nah, jadi misalnya sholat itu ada dua macam. Wajib, yaitu fardu lima. Sunnah, di sini ada empat. Yang pertama adalah sunnah mutlaqah, yaitu sholat sunnah yang mutlak. Ini kita paham, kita akan bahas. Yang kedua, sholat yang muqayyad, sholat sunnah yang terikat dengan waktu, contoh duha. Nah itu kan gitu. Kalau enggak duha enggak boleh. Contoh witir itu terikat oleh waktu. Yang kedua, terikat oleh sholat fardu seperti rawatib. Enggak ada wardu, enggak ada fardu, enggak sholat rawatib. Dan itu jumlahnya berapa? 12 dan pada ringannya 10. Ya, itu. Nanti kita bahas itu. Yang kedua, yang muqayyad dengan sebab. Contoh, tahiyatul masjid. Contoh lagi, sholat jenazah. Karena sebab ada yang mati. Tiba-tiba, anak datang di depan Pak Mul, anak sholat di jenazah. Ya enggak sah, karena Pak Mul hidup. Gitu. Sama aja ngeledek kan. Gue hidup di sholatin jenazah, gitu kan. Oke. Nah, oleh karena itu ada nusalian, fungsi sholat nafilah sunnah ini satu adalah jabrun naqs, untuk menutup kekurangan cacat yang wajib. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan rating dan ranking surga. Makanya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dialah ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunah-sunah setelah wajib, aku akan cintai. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, kata Allah, wa in ahbabtuhu, kalau aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Alias pendengaran kita ini mendatangkan ridha Allah. Bukan telinga yang
suka dibuat untuk dengar yang aneh-aneh. Yeah, yang ghibah, yang namimah, yang dusta, yang musik, apalagi. Itu telinga enggak barokah. Mendingan telinga kambing. Kalau disembelih, dikoreng enak gitu. Okay. Yang ketiga, termasuk faedah sholat sunnah adalah mencari atau mendapatkan tadi pengawal, penyelamat perkara-perkara yang wajib. Yang berikutnya mendapatkan pahala yang berlipat. Dan kemudian hadirin sekalian, yang berikutnya adalah untuk melatih kita semangat ibadah. Karena orang itu kalau diporsikan yang wajib-wajib saja, nunggu lima waktu ini kurang ada latihan. Tapi kalau antum bisa setiap saat sholat, apalagi sholat sunnah mutlak, Masya Allah. Malam gitu, yang susah dapat jodoh, ada tahajud kan gitu. Ya Allah, berilah saya jodoh seorang akhwat sekampung. Masya Allah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Sekampung. Gitu. Kan ada yang fanatis harus. Ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan jodoh wanita sekantor. Masya Allah. Tahajud. Yakin antum kalau ikhlas, fokus, sungguh dapat jodoh sekantor. Gimana Pak Dayat? Benar enggak yang saya omongin? Oke, enggak salah. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, nawafil termasuk sholat sunnah itu mentarbiyah kita untuk melembutkan hati, mudah diajak untuk ibadah dan istiqamah. Karena ada sebagian orang itu hatinya keras, perasaannya keras, alot kalau diajak untuk ibadah. Diajak untuk ngaji susah, kayak Pak Adeng gitu. Kayak Pak Ali, mana? Security. Kayak Pak siapa lagi? Pak Aris. Untuk depan ini. Pak Amar. Pak Amar, Masya Allah, udah dapat order berapa nih? Masya Allah, Pak Amar ini ternyata kalah saya. Oke, jadi ini salian, hati ini jadi lembut. Apalagi Pak, ternyata di sini ada koneksitas. Kerasnya hati itu karena kepala ini ya kurang asupan oksigen sehingga orang itu penat ini. Kalau nungging sujud itu banyak sehingga hati itu juga enak. Apalagi kalau menjelang sholat wudhu ngadem kan gitu. Itu Masya Allah faedahnya. Antum penat terus wudhu itu hilang. Gitu. Apalagi malam tahajud fresh. Freshnya apa? Problem segede apapun, sebanyak apapun, hilang ketika tidur. Itu rahasia. Makanya kalau antum gak pengen stres tidur. Mikirin masalah, tidur, selesai. Oh, gak inget apa-apa. Termasuk tempat tidur antum aja gak inget. Gitu. Itu lupa semua masalah. Makanya kesembuhan orang stres bisa tidur. Habis melek, masalah-masalah itu lupa, sholat. Itu cenderung khusyuk. Apalagi saat itu, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Tuhan kita turun. Nah, itu kan minta, ya Allah. Mudah-mudahan yang zalim kepada saya, ya Allah, mati sambil geledek. Mudah-mudahan ya Allah, halangin gitu. Boleh enggak begitu? Hah? Enggak boleh? Enggak boleh. Ya udah, enggak boleh, kata Pak Adang. Pak Adang yang paling fatwa ini. Lebih pintar dia, coba ngaji jarang-jarang aja lebih pintar daripada gue.
Okey. Kita sekarang macam berapa, Pak? Masih ada waktu. Habis sini kita buka tanya jawab masuk ke dalam hadis. An Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Hadirin sekalian, Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah ashabu suffah yang enggak punya apa-apa, enggak punya siapa-siapa. Ya. Yeah. Dan dia selalu menemani Rasulullah baik mukim maupun musafir. Rasulullah kemana aja dikuntitin. Dan tidak terlalu banyak yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa? Bawain sandal Rasulullah. Ngambilin air wudhu Rasulullah. Jagai Rasulullah. Dan itu tidak hanya Rabi'ah. Bahkan yang lebih hebat lagi Abu Qatadah. Yang ketika ada jenazah enggak jadi disolatin karena punya utang 2 dinar, makanya jangan suka ngutang ke bumi ya. Ya nanti enggak gue solatin lo ya. Itu. Oke. Nah, siapa yang nanggung Abu Qatadah dinaroni alayya ya Rasulullah, 2 dinar saya yang nanggung. Tahu enggak? Beliau jarang absen perang. Selalu mendampingi Rasulullah bersama istrinya. Istrinya siapa namanya? Ya, Ummu Qatadah lah. Gimana sih mas? Itu aja antum pakai mikir. Kita ada. Ditanya, coba sebutkan istrinya Abu Salamah. Mikir. Siapa ya? Ummu Salamah. Itu. Istrinya Abu Darda siapa? Ya Ummu Darda. Antum susah banget. Ya, yeah. Istrinya Ummu Habibah siapa? Abu Habibah tak dodong. Istrinya Rasulullah, itu, ya, yeah. Ummu Habibah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, dari awal pernah Rasulullah perjalanan dari awal malam sampai menjelang subuh menyangga Rasulullah SAW karena terkantuk-kantuk di atas untanya. Ditadai lagi. Sambil jalan. Coba ada enggak pengabdian kita seperti ini? Kedakwah. Minimal ke tempat kerja antum. Yang lucu kan ngerokotin sekolah. Belum kerja di sini kok. Ngerokotin antum. Ini antum pernah enggak membayangkan coba Abu Qatadah dari mulai awal malam nyangga Rasulullah. Setelah menjelang subuh Rasulullah melek karena terbangun kemudian sholat. Sejak kapan kamu menyangga aku? Sejak awal malam ya Rasulullah. Semoga Allah menjaga kamu karena telah menjaga utusannya. Ini Rabi'ah juga begitu. Kebesaran khidmah, pelayanan yang ikhlas itu lihat balasannya. Qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sal. Ustaz Fauzi. Sal itu dari kalimat apa? Nah, kenapa dibaca sal? Sal itu kan bisa sal. Ya, ini yang baru-baru belajar bahasa Arab mana nih? Gue tes ini. Dapat 100.000 lah. Kenapa menjadi sal? Padahal dari is'al. Halo. Ih, kenapa? Format i'lalnya gitu loh mas. Sal menjadi is'al. Udah lah, kelamaan deh nanti. Ini masalahnya di TV masalahnya. Oke. Okay. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sal. Kenapa? Karena di sini kita hilangkan hamzah wasalnya. Huruf hamzah wasal di depannya hidup, maka dengan sendirinya hilang sal. Itu. Beda dengan ikhra'. Itu. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta untuk bisa menemani di surga ya Rasulullah. Masya Allah. Uluwul himmah. Cita-cita yang tinggi. Coba kalau kita pasti minta iPad. Minta laptop. Itu. Ya Baris, kalau ditawarin itu minta apa?
Itu. Maunya orang sekarang itu kan habis sholat itu dapat 5 kilo. Itu. Coba kalau sholat 5 waktu rumahnya muat kontrakannya itu. Makanya pahala itu dibikin abstrak. Bukan beras, apalagi rambutan. Habis sholat duhur sekarung. Habis sholat asar setengah karung. Itu rumah numpuk rambutan. Makanya pahala. Surga. Uluhrihma. Seperti yang dilakukan oleh Abu Umama Al-Bahili. Dan itu bukan suatu pertanyaan cetukan. Ya Rasulullah dulluni au dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bisyam fa innahu lamithlahu. Puasa lah. Karena tidak ada amalan yang nandingi puasa. Seluruh rumahnya, Pak, suruh puasa. Dia, istri, anaknya, budaknya, puasa semua. Gitu. Nih. Dan maksudnya murafaqah ini bukan berarti satu sama Rasulullah. Karena Rasulullah surganya tidak ada yang bisa menandinginya. Enggak ada yang bisa menyamainya. Surganya Rasulullah itu namanya wasilah. Makanya kita mintakan ketika kita berdoa setelah adzan, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadinil wasilata wal fadila. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim Al-Minhaj, al-wasilah adalah surga khusus yang disiapkan untuk Rasulullah. Maksudnya ya, karena di surga itu ada 100 derajat antara derajat satu dengan yang lainnya, itu antara langit bumi. Jadi kita nanti melihat derajat satunya itu kayak bumi ngelihat bulan. Masya Allah, Pak Mul kayaknya di bulan itu. Anak di sini Pak Mul gitu. Ya Pak Mul belum tentu, karena amalannya banyak yang tersembunyi itu kan. Ya, lebih, oh ternyata Masya Allah Pak Nana lebih tinggi lagi. Itu karena sering menanam apa sayur itu penik kan gitu, karena menyenangkan orang kan gitu, karena siapapun yang dikasih rumput hijau itu pasti seneng Pak. Itu makanya sampai ada peribahasa, jangan tertarik, jangan merasa rumput tetangga lebih hijau, no kan, antum dapat itu. Oke. Qala. Masya Allah. Awa ghaira dhalik. Apa enggak ada yang lain? Wahai Rabi'ah, permintaan. Subhanallah. Karena ulul himmah. Karena semangat untuk dia itu. Walal akhiratu khairun wa abqa. Khairun laka minal ula'atu khairun wa abqa. Dan itu adalah cita-cita semua orang-orang mulia. Muttaqin adalah sukses setelah kita mati. Di dunia ini Pak, untung-untungnya apa sih? Ya? Dan berapa lama? Pak Adang paling 10 tahun lagi. Pak Mul 7 tahun lagi. Ana paling 40. Benar gak? Itu. Wallah. Apalagi Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Makanya sang penyair mengatakan tasawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Demi Allah Pak, doa yang kita baca menjelang tidur adalah doa kematian, bukan untuk kehidupan. Bismika Allahumma amutu, dalam lafadznya Bukhari, mati dulu yang didulukan. Amutu wa ahya. Bukan ahya wa amut. Itu riwayat Muslim ya. Ahya wa amut. Bukhari, amutu. Makanya ketika kita bisa bangun, alhamdulillahilladzi ahyana, gitu. Itu. Jangan melek terus mulek. Terus ngomong apa? Teriak aneh-aneh, Masya Allah, dihidupkan. Aduh, syukurnya mana?
Itu udah gitu sudah subuh tahu masih tidur. Wah, itu lebih enggak syukur lagi itu. Itu kalau zaman Rasulullah udah disembelih itu. Itu. Meninggalkan sholat itu kata Abdullah ibn Mas'ud, tidaklah ada orang yang ketinggalan atau sengaja meninggalkan sholat jamaah kecuali munafik ma'lumun nifaq. Jelas-jelas munafiknya. Oke. Qultu huwa dzak, ya Rasulullah, itu saja. Qala, Rasulullah tidak mengatakan iya enggak, iya atau enggak. Tapi juga Rasulullah SAW tidak obral surga. Tapi apa katanya? Katakan kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Oh, jadi ada syarat, ada sebab, ada usaha. Karena ala inna sil'atullahi jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Dan subhanallah Pak, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang surganya begitu hebat, meriwayatkan hadis di dalam Kutubus Sittah, satu-satunya hadis ini. Masya Allah. Satu-satunya hadis. Allahu Akbar. Ini. Karena ala inna sil'atullahi ghaliyah, barang dagangan Allah yang disebutkan surga itu mahal. Antum aja beli motor yang enggak mahal dikit, ngumpulin duit juga susah kan? Antum beli pakaian yang enggak mahal di sedikit juga ngumpulin dana agak sedikit greget. Demosok kita untuk akhirat yang begitu mahal enggak ada greget. Ya, itu loh. Makanya di kanan kiri kita ini sudah dikasih Masya Allah Pak, peluang oleh Allah. Kita hidup pagi hari, tidur terus berapa kali. Tapi itu-itu saja. Makanya kata Rasulullah SAW, inna allaha yubghidu kulla ja'marin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Karena minim ilmunya, maka akan paceklik akhlaknya. Sakhabin bil aswaq. Orang itu kalau paceklik akhlaknya, suka teriak-teriak di pasar, ucapannya itu kenceng cuma di pasar. Jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Bangkai, kerjanya cuma tidur. Tidur dan tidur. Kata orang Jawa, mate. Terus melek. Terus nyekek. Terus nelek. Terus ngolek. Nah, kan itu. Tiga, lima, mate, melek, nyekek, nelek, ngolek. Nah. Maksudnya mati, bangun, makan. Ya itu. Subhanallah. Pak, kalau akhiran antum itu cuma akhirnya adalah toilet, apa bedanya dengan yang kita pelihara? Ayam, kambing. Mana kemuliaan kita? Dan sangat alim dalam masalah urusan dunia. Kalau siang keledai. Karena yang dipikirin dunia, yang diusung dunia. Namanya keledai gak dengar azan. Kalau ada keledai dengar azan mahal pasti. Di kebun binatang, Masya Allah. Kan gitu. Dan sangat alim dalam masalah urusan dunia. Oh, pinter membahas peluang ekonomi bagus. Bisnis hebat. Berbagai macam presentasi-presentasi tentang masalah peluang-peluang ekonomi usaha, cempol. Tapi wajahilin bi'amri akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai ada yang tanya, Pak, sholat Jumat itu hari apa? Oh, Masya Allah. Bang, hari Senin, Pak. Sholat Jumat, dikiranya kok sholat duha, witir gitu. Hari apa? Lebih lucu lagi udah tanya, adek, udah hafal berapa juz, dek? Alhamdulillah, Pak, 30. Kurang berapa juz lagi, dek? Masya Allah. Wes telung polo, cik. Tanya lagi. Kurang berapa juz lagi? Kan jahil dalam masalah akhirat. Dan anehnya, udah bodoh begitu, gak mau belajar. Itu namanya betah bodoh. Itu bukan Joko bodoh. Itu keliru. Joko bodoh. Ya, bukan bodoh. Bodoh itu daerah di sekitar Magelang. Yang tempat berdirinya
Candi Borobudur. Cuma disesuaikan dengan sekarang disebut namanya Candi Borobudur. Aslinya Borobudur, yaitu Boro, Candi, Bodo di daerah Bodo. Itu makanya dulu mungkin ada pendekar pemuda yang hebat di sana dijenengi Joko. Nah, itu kenapa ada Joko Tingkir, karena dari daerah Tingkir itu. Ada lagi mungkin Pak Amar hebat, Joko Muncul kan gitu. Mana orangnya? Ini Joko Muncul ini. Ah itu. Oke. Okay. Nah, saya ingin closing begini, Pak. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ini ada sebagian atau segelintir orang salah menyimpulkan memperbanyak sujud. Padahal tidak ada dalil satupun ibadah dengan cara sujud sendiri saja, kecuali setelah tawaf dianjurkan sujud menghadap apa? Hajar Aswad. Selain itu enggak ada. Bahkan yang dimaksudkan adalah sholat dan diungkapkan dengan kalimat sujud. Kenapa? Karena di antara sekian gerakan sholat yang paling utama adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajid." Saat seorang hamba lebih dekat dengan Tuhannya ketika sujud. Nah itu. Oh ya, kalau ada orang ibadah ujuk-ujuk cuman sujud tok, itu enggak benar. Namanya bahkan Allah kadang mengungkapkan salat itu dengan farka'u ma'ar raki'in. Maksudnya apa? Raki'in salat. Rukuklah bersama orang-orang rukuk, enggak ada ceritanya. Allahu akbar. Assalamualaikum. Mungkin. Itu warka'u ma'ar rokokin, itu orang-orang rokokan katanya. Itu ini sebagai dalil ahlul hisab war ro'yah, rokok payah. Itu ya. Ashabul udud ya. Itu. Makanya mereka menamakan dirinya sendiri ya so, apa namanya? Apa mas? Bismillah. Oke, jadi seperti itu. Dan masya Allah, kata Abdullah ibn Mas'ud, "Madum tafis sholah," selagi kamu dalam sholat, "fa anta tuqri babal malik," kamu ngetok pintu raja, yaitu Allah. "Wa man yuqri babal malik yuftah lahu," siapa terus ngetok pasti dibuka. Makanya ayo kita coba mencari solusi daripada antum datang ke psikiater, psikolog, curhat sana sini. Coba curhat lewat sholat. Kita selesaikan masalah kita lewat sholat. Lewat sholat lima waktu, rawatib, duha, witir, tahajud. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaika bikathrati sujud," perbanyaklah sujud. Sehingga Pak, antum lihat nanti, ketika Nabi Isa turun, apa kata Rasulullah? "Yanzilu fikum Isa bin Maryam hakaman adlan, yaksiru salib, wa yaktul khinzir, wa yadul hizyah, wa yadul harbu awzaruha." Akan turun Isa, membunuh babi, memecah salib, meletakkan pajak. Maksudnya membebaskan pajak, menghentikan perang. "Hatta la yaqbalu ahadun as-sadaqah," sampai enggak ada orang yang mau terima sedekah. Enggak ada. Jadi nanti itu Pak, orang cari alokasi untuk bayar zakat, mal fitrah sedekah, enggak ada yang terima. Apa kata Rasulullah ketika itu? "Fasajdatul wahida khairun minad dunya wa ma fiha," sekali sujud maksudnya salat. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Makanya alika bikathrati sujud, perbanyaklah sujud. "Fa innaka la tasjudu lillah,"
tidaklah kamu sujud karena Allah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Allah angkat satu derajat, Allah hapus satu keburukan. Maksudnya salat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Mungkin ada yang tanya? Fadhal. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan baik, para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon atau pesan singkat. Pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di antaranya, Ustadz Ummu Alif di Papua ingin bertanya tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, khususnya untuk asar. Apakah ada sholat sunnah sesudah asar? Demikian Ustadz. Sholat sunnah sesudah asar. Baik. Menurut pendapat yang sahih, yang kuat jumhur ulama, sholat sunnah setelah asar itu enggak ada. Bahkan makruh. Perlu diketahui, ada larangan sholat lima, yang tiga haram, yang dua makruh. Kenapa? Yang haram pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Dan yang makruh setelah fajar, yaitu subuh, sama setelah asar. Kenapa? Karena dua waktu ini berpotensi untuk menjeburkan kita ke dalam keharaman. Itu apa? Sholat pas matahari terbenam. Makanya diantisipasi dilarang setelah asar. Tapi larangan bobotnya itu makruh. Gitu loh. Dan supaya tidak sholat pas matahari terbit, diantisipasi apa? Dilarang sholat pas setelah asar. Gitu. Makanya hukumnya makruh. Karena di sini sholatnya hanya syaddu dzara'i. Untuk mengantisipasi bahkan tindakan preventif. Nah, aslinya beribadah pas matahari terbenam terbit ini adalah tasyabbuh dengan ibadahnya orang-orang penyembah matahari. Ya, wallahu a'lam gitu ya. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan lain telepon. Ya, halo. Halo, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dengan siapa, dari mana? Ini dari Pak Mahfud dari Malang, Pak. Pak Mahfud, silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Iya, Pak. Gini, Pak. Saya mau nanya, kan. Saya itu kalau berwudu, Pak, tempat saya itu di ada WC-nya juga. Itu dibolehkan apa tidak? Bagaimana, Pak? Ya, ini, Pak. Saya kan kalau berwudu, Pak, bersuci itu tempat berwudu itu sama dengan ada di WC itu tidak apa-apa, Pak. Di WC? Iya, campur sama dengan WC loh, Pak. Iya. Nah, cukup pertanyaannya? Ya, itu dibolehkan apa tidak, Pak? Baik, ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustadz ya. Iya. Nah, barakallahu fiik, Pak Mahfud. Iya, sama. Halo, ada lagi, Pak. Cukup. Berikutnya gini, Pak. Ya. Saya ini dekat masjid, Pak, ya, rumah saya. Terus katanya itu kalau nggak jamaah ke masjid itu nggak diterima sholatnya, Pak. Terus kan saya ini, istri saya itu kalau saya ajak ke masjid nggak mau, Pak. Jadi saya jamaah di masjid. Itu di mana, Pak, hukumnya, Pak? Ya, di mana itu, Pak, ya? Nah. Ya. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ustaz. Silakan. Hadirin sekalian, masjid itu nanti gini. Masjid itu nanti di akhir zaman itu tinggal Mekahnya saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamah, antusyayyadul masajid. Masjid itu dimekahkan. Tapi sepi daripada syiar. Makanya antum lihat fenomena memegahkan. Mereka rela mengorbankan ratusan bahkan miliaran untuk aksesoris. Tapi kepentingan ibadah asal. Contoh menara, ada satu menara sampai 3M. Itu coba kalau kita bikin musola berapa? Itu. Makanya dari salian yang lebih mengenaskan lagi, masjid besar sekali, toiletnya cuma 4. 2 ibu-ibu, 2 bapak-bapak. Coba bayangkan, kalau seandainya masjid itu nanti zaman Imam Mahdi, kan sholat semua tuh. Ya kan? Sholat semua.
Kira-kira cukup enggak? Kerannya cuma 10-10. Sementara masjid itu nampungnya 1000. Coba sekarang ini orang 1000 suruh sholat dengan 10 keran wudhu. Kira-kira berapa? Nah, itu enggak masuk akal. Dan Masya Allah, dimana? Kita memang bangga masjid itu Masya Allah, tapi ramainya seminggu sekali. Dan ini dulu awalnya gereja cuma seperti itu. Orang Yahudi, orang Nasrani dulu Pak, ibadahnya sama, 5 waktu. Antum baca surat Maryam, Maryam sholat, Isa juga sholat, semua Nabi sholat, semua Rasul sholat. Tapi kenapa tinggal cuma 1 waktu? Nanti orang Islam tinggal Jumatnya, orang Yahudi tinggal Sabtunya, orang Nasrani tinggal Ahadnya. Pas. Jadi sholat cuma 3 waktu. Jumat, Sabtu, Ahad. Gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, latungqadanna ural islami urwatan-urwatan. Tali Islam itu akan terlepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu orang pegang berikutnya, wa awwaluha naqdan al-hukmu. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam. Wa akhiruha as-salat. Yang paling akhir salat. Sampai enggak ada orang yang salat. Nasallahu al-afiyah. Makanya sampai hadis Hudzaifah, sayadrusul Islam kama yadrusu washyu thawb. Islam ini akan punah ajarannya seperti lunturnya batik dari kain. Tinggal ya namanya batik luntur tinggal beberapa. Kadang-kadang ada tinggal bunganya tok gitu. Ini. Gitu. Allahu Akbar. Makanya kita yang istiqomah ketemu Allah membawa agama yang utuh. Gitu ya. Ada lagi? Yang kedua wudu di WC saat wudu di WC kalau memang tidak mungkin di luar, maka tidak mengapa. Solusinya kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, membaca bismillah di dalam hati, karena la wudu liman lam yaqra bi bismillah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, gitu ya. Wallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan lain telepon. Silakan bagi para pendengar. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, dengan siapa? Dari Haryanto, dari Lampung Barat, Ustaz. Pak Haryanto, silakan, Pak. Iya, Ustaz, ini saya mau tanya tentang sholat isyrok yang dilakukan setelah fajar itu hukumnya sebenarnya apa? Karena di pernah dibacakan bahwa ada sunnahnya atau hadis itu, pada dari sholat isyrok itu seperti ibadahnya sholat sahabat itu melakukan ibadah haji yang sempurna gitu. Sebenarnya itu ya. Bagaimana Pak? Mohon diulangi pertanyaannya. Untuk apa sih sebetulnya kedudukan dengan sholat isyrok yang dilakukan setelah fajar itu, Ustaz? Sholat isyrok ya. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan sholat isyrok Ustaz. Apakah benar sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah haji? Demikian, silakan. Baik. Sholat isyrok itu sama dengan sholatul awib, ada sebagian ulama mengatakan sholatul awabin, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan sholatul awabin hina termudur ramak. Sholat awabin itu ketika anak unta sudah mulai kepanasan ketika nginjek bumi. Tapi ada yang mengatakan itu sholat duha. Yang jelas-jelas sholat isyrok adalah ketika matahari terbit sepenggala. Berdasarkan hadis At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Man sholla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjama'ah. Summa yajlisu, kemudian duduk. Yeah. Hatta tatlu'asy-syamsu, sampai matahari terbit. Tsumma yusholli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat.
kana ka ajri umratin wa hajjatin tamatan tamatan tamatan, seperti pahala haji umrah sempurna sempurna sempurna. Gitu. Dari sini dipahami oleh man duduk, makanya di antaranya adalah Syekh Muhammad Asy-Syinqiti melazimkan pahala yang besar itu sama dengan haji dan umroh, enggak mungkin mudah. Oleh karena itu syaratnya dia duduk di tempat itu tidak kemana-mana dan tidak batal dikir terus sampai matahari terbit. Berat memang. Tuh. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya maksudnya di situ adalah duduk yang berarti mukim di situ tinggalnya. Ya mungkin pindah, mungkin batal ambil wudu, mungkin ada taklim seperti ini tadi, sholat di depan kemudian melingkar sampai matahari terbit. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih ikhwan sekalian, saudara-saudaraku, perjuangan di HBS, dan mudah-mudahan ilmu yang kita cari pada sore hari ini bermanfaat dan Allah mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.